Oke, teman-teman. Baik, kita tutup buka di Jargon Gaming. Kali ini kita lanjut lagi main Need for Speed No Limit-nya. Dan di video kali ini gue berharap aja ada konten tentang customization ya gitu ya. Soalnya selama gue main NFS gue masih belum nge-custom mobil gue sama sekali aja. Jadi kita langsung aja custom-nya. Pertama yang mau gue custom itu adalah Subaru WRX Impreza gue, karena gue mau mungkin tuh mobil kayak mobil apa ya, kayak mobil di Gran Turismo ya. Jadi ada Subaru WRX STI yang last generation-nya itu dia pakai kit GT ya. Kenapa gue pengen kit GT dan nggak mau kit rally hari ini, karena di sini tidak ada balapan rally ya. Jadi gue cuma gitu bikin style rally, cuman tidak ada mobil rally di sini ya. Jadi kita di sini si berulang-ulang kali di sini ya. Dan gue mau body shopnya enggak. Nah, buat kit setupnya saya keren-keren sini. Nih mau gue beli nih, ini kit model kit rally sih, cuman gue pasang wing aja gitu kan. Terus spoiler, oke, si belum ada option untuk unlock. Nah, aku mau cari yang gede-gede nih. Oke, ini dia nih. Sang buset, ngulu. Pasang. Oke. Dah, ayo dong. Apply, terus ber, ini. Kita habisin sekarang ya. Apply, terus ini. Roof unlock now. Jadi kita habisin hari ini ya. Enggak ini banget. Unlock sensor headlight. Dah ini ya, cukup. Untuk tentunya nanti dulu. Gua baru selesai custom new. Whip. Oke, setupnya masih kayak gini sih nih. Tapi modelnya gini kurang suka aja. Nah, keren sih. Oh, ini dia udah sparkboard gitu ya. Ini over fenders ya, dia modelnya kayak jangan deh nih, ini kayak pendem, gue males. Apalagi sudah jak banget. Evasif sih gue mulu. Nah, ini sih gue mau beli ini evasif. Oke, mungkin kayaknya gue akan pakai yang agak sedikit sporty lah. Gini lah. Okay. Confirm. Gratis kan. Apply. Hood. Apply aja lah. Terus scope. Gue pakai ini. Keren. Misalnya gue pakai ini dulu aja lah. Apply. Terus ini. Ini aja lah. Sebelum ada, biarkan saja. Di sini lucunya nggak, di sini apa ya? Gua kasih ductile aja, gratis main. License exhaust board, nggak usah. License tail lightnya kan di smoking doang, boleh lah. Oke, kayaknya gini doang. Mungkin ya, segini doang ya. Terus. Wheels coba. Oh, udah ada BBS and key tas. Gua cari dulu. Maju. Wow, baru deform biasa. Velcro Call Rider banget ya. Mulu kan 15 ini bisa buat RB or deform Shenzhen. Keren. Shenzhen. Apa ya, gue mau pakai BBS ya. Ini aja sih gue, oke. Nah, terus tinggal livery nih, gue mau kasih color nih. Sebenarnya udah pernah gue ini sih, window tint ya, nggak usah lah. Tapi ke racing style bang. Car specific exclusive, nggak usah lah. Car mastery, attach lightning. Belum buka.
Gue tuh suka tuh campuran warnanya itu dengan apa ya, warna biru gelap terus kasih warna bi lime gini, nah kayak gini nih. Oke kan, yang dulu pixel camo jangan, retro sweep nih, slimline ini kayak Falcon ya, gue pakai Geo aja lah. Nah ini kita bikin sebagai full ini. Eh tapi gue mau ada campurannya sini, oke lebih keren aja gitu. Oke nah, inilah apa aja lah jadi keren ya. Apply candy. Nah ada sih ini paling oke. Nah sekembali lagi kita lihat customer sih. Gue mau upgrade dulu di mobilnya. Stop poin sana aja lah. Terus ke cek dulu ya apa udah ada yang open gitu. Nah jadi yang lucunya di sini tuh BRZ sama Toyota 86 itu ada body kitnya beda. Jadi kalau di BRZ itu dia nggak punya body kit Fairis nih ya. Kan dia nggak punya body kit evasive nih, tapi sih punya Fairis ini ya. Oh ini punya body kit Fairis, lucu ini konyol gitu. Nice nice. This one scoop sebelum. Oke. Okay. Let's go racing. Oke. Okay. Okay. Ramirez. Blueprint, oke. Okay. Cari itu card blueprint sih asal ada. Oke kita download pinjemin IMG udah ini keren juga nih, ini keren juga nih kitnya nih M4 ini gue kasih beli terus jadi custom ini keren keren gak gininya tuh kayak kayak rasanya ngeliatin sama. Oh, yeah.
kalau ngasket sih gue bisa sih. Oke, oke. Sorry bang, nggak sengaja ya. Antar. Udah ngomong lagi. Oke, oh, personal level. Tai. Udah gue mah kenceng nih mah. Tapi lu punya nih mobil. Mobilnya nih isinya ini lucunya nih mobil engine-nya Vito nih. Ken bloknya ini arti area ken block nih unicorn nih. Ini biasanya MC Vito nih. Tapi gue bilang gak hampir sih. Jadi mobil mereka masuk dulu ya. Anda saya lawan nih. Biar gini pas mulai ini masih 21. Ya, meter. Aduh. Yang di flip lah. Saya udah hard gitu. Ini mau gue cari ini. Oke, okay, mantap. Iya. Jadi kalau kalian pengen tahu ini mobil ini pernah ada di Top Gear yang baru ya, yang namanya itu kalau nggak salah, aduh gue, jadi ada namanya itu, jadi di Top Gear yang ini baru ada namanya UK Tour nggak salah ya, ada ini, nggak lagi. Oke, okay. Nice, nice. Oke, okay. Not bad, my man. Nice. Agenda yang mesti gue dapetin ini adalah car blueprint yang mesti terorash. Udah habis. Kita lihat. Oke. Okay. Ya, terselamatkan juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Oke, Mustang Boss. Ini masih belum bisa diangkat sini. Bonekor gue bisa. Oke, as. Sudah bisa. Mungkin start. Ada lagi, ada. Oke, terus. Oh, gue punya ini.
Kayak PR udah 100 100 501. Kayaknya nggak ada sih yang ini. Bukan bang. Oke udah nyampe 500 menit gue. Mungkin. Iya, saya tahu. Tentu terakhir Mitra. Ada yang baru. Barunya doang. Kita lihat-lihat dulu ya. Quest-nya ini. Oh, ini masih baru yang klasik GT. Yang merah deh. Kok jadi aneh. Kok main kayak kasih-kasih Gran Turismo gitu. Enggak. Aneh. Gio. Kita pasang merah. Pengen. Tapi jangan putih belakangnya. Oke, bismillah. Coba deh merah full gitu. Nah. Cek rover. Mungkin cek rover pasar. Oke. Yang gelap. Nah, cocok. Window tint enggak usah. Kita lihat body shop lagi. Headlight cover udah deh, udah buka masih gelap. Stage headlight one. Oke, kapan ya? Kapan? Jadi kit yang mau gua pakai di situ adalah kit yang paling terakhir itu Raijin. Maksudnya kit buat rally sih. Kalau misalkan ada anu tuh juga pengen ya. Oke, nambah satu. Terus slice split. Sudah ada. Nggak bisa gitu kita tulis. Spoiler usah exhaust ini sih yang pengen tapi jangan lah sayang gold gue. Oke. Terus kita lihat lagi yang lainnya. Yang kita lihat adalah ini Ford Mustang Boss dan sini yang lucu ada di body shop yang ada. Jadi di body shop ini ada kit RTR sebenarnya, RTR unicorn kan saya lihat tuh dan udah mirip banget sih dari segi ininya, exhaustnya dia set exhaust white body yang gue beli cuman yang gue. Dan di sini juga ada kit custom mesinnya ada blower ya juga nih saya lihat paling terakhir. Nah serasi sekali ya. Yang ada sekarang roof scope gak mau gue pake. Ini Fiesta. Fiesta juga ada rally kitnya juga ya. Ini ini rally kitnya nih. Ini 1552. Ini merek velg ya sih. Ini sih mau gue beli. Nah di mobil rally cross tapi yang mau gue ganti pasti wing karena kita bikin mobil track aja tidak pasti adalah ya ini rally one sini adalah wing mirror biasa oke kita lihat-lihat aja ya. Ininya horoskop sama ya pastinya headlight ini cuma light cover doang cover ini cuma garis tuh. Oke ini mungkin karbon oke ini tapi agak lucu juga ya dia naik seru-seru gitu. Oke setupnya pasti udah biasa aja cuma nambah damage doang tapi
Haji. Apa yang beda? Punya gede banget. Tapi kayak mobil di TM banget sih, white body-nya. Kayak mungkin sekarang itu doang ya. Karena gue juga mau bikin video lagi ya tentang Gear Club. Dan terima kasih untuk video nonton gue, jangan lupa klik like dan subscribe dan dukung channel ini. Dan terima kasih udah nonton. See you next time, next video. Bye bye.